dia disiksa sampai mati. Wah, bisa nggak ya aku seperti itu? Cika? Cika? Ya? Nggak apa-apa, Cika? Cika, kamu lagi ngapain? Ini loh, ada ayat Alkitab bagus sekali. Kamu baca Alkitab? Iya. Ya ampun, Cika. Hari gini baca Alkitab. Eh, mendingan gosip aja sama aku. Kamu lihat gak kemarin di hidup bawa handphone baru, wow, kinclong, bening, bagus loh. Biar aja, itu kan urusannya Dido sendiri. Kita nggak boleh ngomongin Dido. Kamu gimana sih? Kamu nggak pengen lihat handphonenya? Bagus, keluaran terbaru, canggih punya, kameranya boh, buat foto cakep. Kok bisa ya? Dia dapat duit dari mana ya? Eh, Mbak Cita, nggak boleh ngomongin Dido kayak gitu. Itu HP kan dia punya sendiri. Ngapain Mbak Cita harus ngomongin Dido? Dari mana dapat duitnya? Kamu nggak tertarik ngomongin Dido? Nggak mau, aku nggak ngomongin yang lain. Mau baca Alkitab aja? Kamu ini, sana sekolah minggu malah ngomongin orang lain. Eh, kalau gitu yang lain deh. Itu Lili. Bajunya, tuh kamu gak lihat kemarin bajunya baru lagi dia punya baju. Aduh, habis itu Lili, habis ini siapa lagi nih? Eh, tunggu dulu, kamu udah lihat belum bajunya Lili yang baru itu? Mencinta, stop, sudah ngomongin temen-temen. Eh, ada lagi, aduh kamu ini loh diajak cerita, kamu gak tahu itu tuh teman kita yang juara kelas katanya, tapi cebol. Oh, si Sani, kamu yang bilang kan? Kan Ani kecil, tapi aku nggak ngomongin cebol. Sani itu memang kecil. Emang siapa yang bilang cebol? Aku Tani, ya. Tani, Mbak Cinta bilang. Hatu. Tapi emang iya kan? Ya, biar aja lah kita jangan ngomongin teman-teman. Kita ngomongin Stefanus aja gimana? Hah? Stefanus? Teman baru kita itu, Stefanus namanya. Mana orangnya kayak apa? Cakep nggak? Enggak, Mbak Cinta. Stefanus itu toko Alkitab. Lah, gimana sih? Orang aku lagi ngomongin itu Lili bajunya baru. Tuh si Sani itu enggak tinggi-tinggi dia. Daripada ngomongin Lili, ngomongin Dido, ngomongin Sani, kita ngomongin Stefanus. Aku enggak kenal Stefanus itu siapa. Udah, yang lain aja selain Stefanus. Teman kita yang lain aja siapa? Siapa gitu? Enggak mau. Ini Mbak Cinta. Aku kasih tahu ya. Stefanus itu dia tokoh Alkitab di Perjanjian Baru. Terus? Dia ini taat. Dia mau setia sama Tuhan Yesus. Walaupun pada akhir hidupnya dia dirajam. Apa? Tapi dia mati. Mau setia. Iya. Tapi dia mau setia, dia dikuatkan sama Tuhan. Dia gak mau ngomongin orang lain, dia yang diomongin cuma Tuhan Yesus. Aduh, Cika, ini kalau drama Korea, sad ending, aku gak mau nonton. Gak bagus, aku mau yang happy ending. Ah, sudah. Kamu anak sekolah minggu, harusnya belajar baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Jangan ngomongin teman-teman, orang lain. Gak ada gunanya. Karena mulutmu, harimaumu. Hati-hati dengan yang kita omongkan. Hati-hati juga dengan jarimu kalau kamu pemain media sosial. Itu, Mbak Cinta. Emang gitu ya, teman-teman di rumah? Wah, kalau kita sekolah minggu, kita juga harus bisa jaga omongan kita. Iya, kita harus menjaga setiap apa yang kita sampaikan sama orang lain. Baik lewat omongan maupun lewat media sosial atau HP kalau kita sedang ngetik. Kita aku harus hati-hati. Aku sering tuh komen
punya orang. Tapi seru sih. Ya, tapi Mecita mau berubah kan? Mau taat kan sama Kak Stefanus? Aku pikir-pikir dulu ya. Harus bisa dong. Kok maksa? Kan anak Tuhan, kita harus bisa nyontoh teladan daripada cerita di Alkitab. Iya sih, aku anak Tuhan. Maka dari itu, kita harus taat. Belajar seperti Tuhan Yesus juga ngajar kita taat. Gimana ya? Tapi... Bisa. Tapi ngomongin orang asik tau. Hai, kembali lagi. Pokoknya Mecita harus berusaha. Dan harus bisa. Harus mau. Oke?
lagi ya, Li. Teman-teman ikut ya, biar meriah. Yesus panggilku.